Iya, betul. Ntar. Wah, kita dipotoin. Sorry. Oke, mantap. Yuk. Pada ngeliatin livery Mandalika. Awas salah fokus. Pada ngeliatin dong. Yuk. Mantap. Mas Widi berasa kayak artis lewat. Iya, 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 iya. Oke, halo guys, balik lagi di sini dengan saya di channel Paro Penoli. Hari ini kita San Mori Cikarang lagi guys. Sudah lama kita nggak San Mori Cikarang. Kayaknya ada 2 bulanan atau 3 bulan gitu kita nggak San Mori. Bacot banget itu knalpot siapa sih? Respeed kayaknya kena ininya knalpotnya. Yo, kita jalan santai aja guys. Kita sekarang lagi di Jababeka bareng tim dari Nusa Kambangan Stiker guys. Di sini ada juga R15 livery Mandalika guys. Jadi kita tuh kembaran. Tadi tuh kita berdua dari Kerawang guys. Padahal tim Kerawang banyak banget, tapi ada juga San Mori di Kerawang. San Morinya rame juga di Kerawang tuh. Kita San Mori Cikarang dulu guys. Sambil pamer livery Mandalika, nanti kita juga ketemu sama CBR250 RR Mandalika di Grand Wish guys ya. Yuk, kita lanjut lagi, lanjut terus. Jalan santuy saja, guys. Oke, guys, dan kita udah sampai di Grand Wish nih. Grand Wish Tambun, tempat anak-anak San Mori sekitaran Bekasi lah. Ini kayaknya ditutup apa? Oh, banyak banget R15 ya, guys. Ada kali 10 lebih. Kita ya San Mori ya, namanya San Mori ya, santai-santai guys ya. Jangan ada yang balap-balap, nanti ditakol pak polisi. Oke, santai guys, santai saja. Yuk, yuk. Menikmati keindahan di pagi hari, keindahan suasana Grand Wish. Ada apa tuh? Gue kirain ada apa, ternyata simbanya nabrak lubang. Jadi digeber-geber proliner lagi kenalpotnya. Mantap. Ladies biker nih guys. Oke. Ini namanya San Mori guys, Sunday Morning Ride, yaitu dengan motoran santai, jangan ugal-ugalan. Padahal nanti tiba-tiba ugal-ugalan kita guys kalau sendiri. Tapi kalau rame gini kayaknya lebih enak santai deh, menikmati suasana di pagi hari. Mantap dah. Oke, mantap. Foto dia pakai tangan motonya, gimana sih kong? Pakai kamera tuh motonya. Oh, Mandalikanya guys, mantap. Di samping kita ada Mandalika, Mandalika tim. Oh, pada ngeliatin livery Mandalika. Awas salah fokus. Ibu-ibunya juga sampai ngeliatin guys si livery Mandalika. Kayaknya kalau semua Mandalika kayaknya seru banget nih ya, kita dipoto. Mantap, mantap, mantap. Wow, ngegas dia, ngegas. Ampun. Wah, R15 juga loh. Banyak banget guys yang San Mori di sini tuh. Banyak. Ada yang foto ini.
Mantap. Kita di belakang aja guys. Di belakangnya Simba. Yuk kita dipotoin dong. Mantap. Kemana? Kemana? Oh foto. Ayo. Dipoto dulu kita guys. Widih berasa kayak artis lewat. Iya. Kita pamer Mandalika dulu nih. Pamer Mandalika di Grand Wish. Aduh, kita di depan nih. Mantap. Kayak freestyle simbolnya. Lah. Mana, Mbak? Pada nikung dong mereka. Mantap, seru. Kita bawa tim R15 guys dari Cikarang menuju Grand Wish. Wah, rame nih. Rame. Pada ngeliatin dong. Ayo. Mantap. Ayo, ngevlog. Tapi dia kenal kita nggak? Kayaknya kenal sih. Banyak R15 loh. R15 sama CBR banyak. Yo, aduh, difoto lagi. Banyak banget fotografer, guys. Kita muter-muter banyak banget fotografer nih. Aduh, berasa kayak artis ya kan? Artis kampung, artis komplek. Yo. Artis komplek dong, komplek Grand Wish. Yuk, iya betul. Mantap. Kita kasih stiker dulu. Bentar. Kita kasih stiker Paro Ponauli. Stiker. Wah, kita difotoin. Sorry. Oke, mantap. Yuk. Ada aja yang kenal ya. Oke, mantap. Berarti kita kayak serasa artis, artisnya motor. Ada aja yang kenal. Oke, mantap guys. Jangan lupa guys ya, kalau kalian ketemu kita tuh sapa aja di jalan tuh. Nanti kita kasih stiker pastinya. Nanti kita bikin lagi stiker yang lebih mantap dah, yang hologram. Biar lebih manyus. Kita auto dilihatin nih. Nih, kasih stiker dulu satu lagi nih bro, stiker nih, sorry. Oke, mantap. Jadi kalau kalian ketemu kita sapa aja guys, nggak diajak berantem kok, dikasih stiker kalau bisa dikasih. Oh, minta stiker juga. Wah, adminnya juga minta stiker nih. Oke, siap. Sorry. Admin Nusa Kambangan stiker minta stiker, gimana sih? Senang lagi dia. La. Santai.
Minta stiker juga. Ikut-ikutan, guys. Gimana sih yang bikin stiker minta stiker? Oke guys, jadi kalian jangan lupa ya, kalau kalian mau dekal khususnya wilayah Cikarang, Bekasi, Karawang, pastinya kalian harus ke Nusa Kambangan stiker, guys. Hasilnya itu mantap ger. Soalnya ini udah terjamin kualitasnya, udah kita pakai berapa lama nih tetap awet, mantap, kinclong membahana. WD, mantap lah, mantap. Ini adminnya nih, admin Nusa Kambangan stiker. Jadi kalau kalian pengen ngedekal, bilang aja Paro Ponauli, nanti dikasih diskon. Kalau nggak dikasih diskon, DM kita, guys. Mantap. Oh, banyak banget rombongan kita di belakang nih, lihat. Awas, banyak bocil FF sedang goes, lagi mau beli diamond dia, diamond FF. Oke guys, dan akhirnya kita sampai di hutan kota. Tadi tuh sebenarnya rame banget, cuma pada diusir-usirin sama Pak Satpol PP katanya, guys. Jadi kita kayaknya nggak berani ngusir nih, soalnya dikitan. Jadi guys nih ya, ini Pertamina R15 JTEC 25R Pertamina Mandalika juga. Keren sih, keren, gak ada obat ini. Tinggal yang mana? CBR? Oh, yang biru. Mandalika nanti nih. Tapi rata-rata dekal ya ini. Dekal, mantap-mantap guys dekalnya. Kalau boleh tahu di mana sih dekalnya? Nusa Kambangan stiker pastinya. Jangan lupa di-follow, nanti di DM lah adminnya. Adminnya si abang ini nih. Dan punya channel YouTube juga ya, Bang? Baru bikin channel YouTube, namanya itu Mas Kiki. Nanti kita cantumin di sini, sama di deskripsi juga kita cantumkan linknya, guys ya. Jadi jangan lupa kalau mau dekal sebagus ini, kinclong, cetar, membahana. Ulala. Jangan lupa mampir di Nusa Kambangan stiker, guys ya. Jadi kayaknya segitu aja dulu video kita hari ini. Kita udah dari Grandway, sudah muter-muter, udah difoto-fotoin, berasa kayak artis makai ini loh, sumpah. Kalian harus coba Pertamina Mandalika, guys. Berasa jadi kayak artis. Oke dah, see you next video ya. Bye-bye.